Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan. Saya sampaikan, saya Al-Fakir Ahmad Askal Zaini. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah video dari Bang Haji Roma Irama dan Gus Abbas. Seperti apa videonya? Kita simak baik-baik. Seumpama ada orang mengatakan kalau Wali Songo itu adalah Ba'alawi, ini sudah menyalahi sejarah. Bahwasanya penyebutan di Wali Songo itu adalah bukan penyebutan Habib, penyebutannya adalah Syarif dengan Sayyid. Kehidupan para Syarif dimanapun berada itu banyak sekali yang memendamkan diri, tidak mau menonjolkan diri. Orang-orang tua mereka faham ketika dimunculkan nasab Rasulullah pasti umat Islam akan mengkultuskan, dan ketika umat Islam mengkultuskan jangan sampai pada akhirnya muncul Ahlul Bait menjadi Tuhan selain Allah. Tentang eksistensi Wali Songo itu bukan Habaib, apakah ada manuskrip-manuskrip yang dimiliki oleh Wali Songo bahwa memang seperti itu? Ada manuskripnya, ada manuskrip yang tertua itu bahwa sebenarnya Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Jadi manuskrip yang ada yang muda itu memang sempat diba'alikan oleh Belanda. Ada beberapa keilmuan daripada orang NU itu kan banyak dari Ba'alawi. Saya kan ini bukan bicara masalah ilmu, ini bicara nasab. Sepandai-pandainya orang, sealim-alimnya orang, tidak akan bisa menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah kalau memang datanya terputus. Di video tersebut dijelaskan kalau Wali Songo itu masih keturunan Ba'alawi, tapi di sangkal, ya, sangkal oleh beliau. Kita putar sekali lagi ya. Apakah benar Wali Songo itu dari Habaib? Ketika seumpama ada orang mengatakan kalau Wali Songo itu adalah Ba'alawi, ini sudah menyalahi sejarah. Bahwasanya penyebutan yes. Gus Abbas dawuh seperti itu ya, kalau Wali Songo bukan dari Ba'alawi. Saat Bang Haji Roma Irama tanya seperti itu tadi, mungkin ada pendapat lain di kolom komentar, silahkan berkomentar, tulis dengan santun dan tidak menjelekkan satu dan yang lain. Walafu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia, kita bersaudara. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum.